Interview. So, apakah perasaan anda mendapat kerja kita tadi? Oh, saya rasa sangat sangat gembira. Ah, saya rasa tadi sangat intense lah fight tu kan. Kiri tu ada bosku, tepi tu ada AG. Waktu tu kita orang memang sangat-sangat disiplin lah. Cuma lag je. Lag tu perangkap dekat luar tu sebab dia... Bukannya dia tak disiplin, dia jaga enemy. Dia jaga enemy kat situ. Dekat tepi tu lah dia jaga enemy. So kita tiga orang ni kena disiplin lah. Jangan kena. Sebab kalau kita orang kena nanti dia orang push. Apa tadi soalan? Soalan apa tadi? Lupa. Soalan apa tadi? Bagaimana dengan rotation hari ni? Oh, rotation hari ni kan. Saya rasa hari ni hari yang tak puas hati sangat lah. Tapi okey lah. Okey lah juga. Tak adalah. Apa ni? Kita orang rotation just cari info macam tu. Tu tembak orang kiri kanan, halau orang. Lepas tu kita orang split, jaga tempat. Macam tu je lah. Apa? Easy sangat ke tadi? Tadi saya rasa tu memang sangat easy lah. Saya rasa macam bukan main screen pun. Saya rasa macam main klasik. Saya rasa tak macam... Macam main klasik je saya rasa tadi. Sebab senang sangat lah. Senang sangat. Rasa boleh tak nak kejar point PNGC? InsyaAllah boleh. Dengan kita orang punya keazaman yang tinggi, semangat yang tinggi, kita rasa kita orang boleh. Boleh untuk kejar point PNGC tu. Ada lagi 30 point je lagi. Sikit lagi tu. Apa target for weekday ke? Target kita orang untuk weekday ni, kita orang nak cari keserasian dulu lah. Untuk sebab kita orang first time kan. So kita orang akan kita akan lebih baik hari ni. The last guy tu yang awak tembak tadi tu, kenapa tak kena? Oh, tadi tu saya ghost touch. Saya ghost touch tadi. Saya dah tembak dia tadi. Tiba-tiba tak kena tembak dia. Adakah anda puas hati dengan performance team anda? Saya rasa performance kalau ikutkan hari ni mantap. Hari ni performance mantap, memuaskan hati juga. Tapi kita akan buat lebih baik lah untuk yang keesokan harinya. Okay, terima kasih. Bye. Dah lama dah interview ni. Marah tension.